dalam 5 pertemuan dengan pasukan JDT ini. JDT tidak boleh membenarkan Farhan berada dalam keadaan begitu tanpa dikawal, kerana kita tahu kebolehan Farhan, dan itulah dia dihukum dengan begitu kemas sekali oleh Farhan. Tendangan kencang terkena bawah palang dan meletakkan Kelantan. Adalah untuk memastikan bahawa Kelantan akan terus dalam saingan Piala Malaysia ini. Ya, sekali lagi bola yang berpunca daripada Farhan, dan Badri lari begitu tenang sekali menyekat bola itu, terlihat mengawal dan tidak membuat rembatan terus. Itulah ketenangan yang ditunjukkan oleh dua pasukan Kelantan ini, Badri Razi. Okay. Beliau berada dalam kedudukan offside sewaktu menerima, tetapi sebelum itu, semasa hantaran dibuat, beliau berada dalam keadaan selamat, tidak offside. Fahmi, kita lihat, ini dia. Azizi boleh mengambil bola ini, tapi cuba membiarkan kepada Fahmi, dan Safi Sali tidak akan melepaskan peluang sebegitu. Beliau, kita tahu, striker yang berkaliber, dan bola begini cukup senang bagi beliau. Mimpi buruk di Laken gagal untuk menewaskan Karol Fahmi Cikmat, ditebus dengan rembatan Lerit yang sekaligus menewaskan oleh Dixon. Terlihat, ini dia tendangan Indah Putra, tidak dapat dikawal oleh Nur Fadli. Dixon menjolok dan Obina Anwari mempunyai pintu gol terbuka untuk menjaringkan gol ketiga bagi Kelantan. Dalam pada itu, Farhan diberikan rawatan di luar, dan Obina Anwari untuk mereka melepaskan satu lagi gol. Sekali lagi gerakan Nur Farhan, Indra Putra yang membuat rembatan, tetapi sebenarnya Nuakame yang menyambung bola menggunakan kepala beliau. Itulah yang mengelulukan penjaga gol Nur Fadli. Itu dia, bola yang mulanya tidak menuju pintu. Ya, kita lihat, itu dah andaran Indra Putra ataupun hantaran secara begitu selamba ataupun no look pass yang mencari Nur Farhan dapat mengatasi Aidil, dan memang memilih sudut sebelah kanan pintu gol untuk menewaskan Zul Fadli. Ya, memang gemar untuk lawan dengan JDT. 5-1. Kalau diikutkan, ini adalah rekod terburuk untuk JDT, rekod paling cemerlang untuk. Ya, kita lihat Dixon Nuakame cuba mempamerkan kebolehan beliau mengatasi penjaga gol, tetapi tidak ada tindakan penyudah. Nasib baik Indra Putra Mahyudin berada di situ untuk menjaringkan satu lagi gol. Skill yang tinggi oleh Dixon Nuakame, tapi anda sudah tahu, saya tidak gemar kerana terlalu banyak beliau memegang bola. Beliau boleh menjadi lebih efektif jika dapat melepaskan bola dengan lebih cepat. Perlu mempelajari sesuatu daripada musim 2013 ini.